Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okey, untuk video kali ni, untuk projek motor ni kita akan tukar front signal lamp, bahagian depan ya, lampu signal depan bahagian rumah dia ni saja. Kenapa nak kena tukar? Sebab satu dia punya cermin ni dah mula kusam, dah ada merekah-merekah. Lepas tu bahagian kilat-kilat tu dah ada yang tanggal. Satu lagi, okey, ada bahagian yang plastik dia dah mula pecah dan soket kat dalam tu dah mula longgar. So ada tak ada, kita kena tukarlah yang baru. Step seterusnya, kita kena buka dulu bahagian dada ni, okey. Okey, part yang kita akan buka, ni signal sebelah kanan. Skru ada dua, satu, dua. Sebelah kiri pun sama, satu, dua. Okey, yang ni adalah wire signal dan juga lampu dada ni sebelah kanan. Dia panjang sikit. Yang ni sebelah kiri ya, dia pendek sikit. Tapi jangan risau, jangan keliru. Ni ada tanda warna merah. Warna merah ni sebelah kiri. So, kita buka sekarang. Okey, ini adalah front signal lamp yang asal, yang original. Okey, kau boleh nampak dekat bahagian yang kilat ni, dipanggil apa, reflector tu. Ni yang dah ada dah terkopek ni. Jap, tunjuk kat kamera ni. Kat sini. Lepas ni dan tapak dia ada sikit terhakis. Kat sini. Ni original eh. Kalau boleh jangan buang lah. Mana tahu kan, satu masa nanti dia jadi benda yang berharga. Okey, ini adalah barang yang kita akan tukar. One set front signal lamp set. Ini khas untuk satu LC135. Ini untuk V1 daripada jenama Nakasone. So, first of all, kita akan unboxing dia dulu. Okey, ini adalah cermin yang berwarna biru. Okey, nice. Okey, bahagian belakang dia. Okey, ini untuk signal, ini untuk lampu dada. Ini sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Okey. Enam. So, kepada yang berminat, saya akan letak link di bahagian description, okey. Okey, sekarang kita boleh tengok perbezaan antara yang original dengan Nakasone punya. Nakasone ni bukanlah original, dia copy ori saja. So, bila kita pegang, tak bezalah. Yang original ada berat sikit. Yang ni ketara dia, ringan dia. Satu lagi, kalau original kat sini ada saluran lubang atas, bawah. Kalau yang ni tak ada lah. At least kalau andai kata yang original kita pakai, air masuk, at least kat sini ada air keluar. Sorry, ini adalah jalan keluar dia. Kalau ni harap-harap tak adalah air yang boleh masuk, okay.
Kalau air masuk banjir dalam ni, pisang lah jawabnya kan. Alright, tanpa melengah masa, jom kita pasang semula. Okey, nampak kan smart sikit. Baru kena body warna biru, front signal pun warna biru, nampak biru-biru gitu kan. Ha. Okey, jom sekarang kita pasang, lepas tu kita akan hidupkan motor. Okey, selesai sudah pemasangan semua. So, inilah hasil dia. Body color biru, lampu pun warna biru. Okey, video saya sampai di sini saja. Bantu saya dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe. Share sekiranya bermanfaat video ni. Okey guys, see you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.